Seorang jemaah haji Indonesia embarkasi Solo Yogyakarta meninggal di dalam pesawat sesaat sebelum mendarat di King Abdul Aziz International Airport, KAIA, Jeddah, Arab Saudi, Minggu, 11 Juni 2023, pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, WIB. Soleh Ahmadi Jamburi, 66, meninggal didampingi istrinya Muriati Suryo Prawiro, 65. Turun dari pesawat, jemaah kelompok terbang, Kloter, SOC-56 diangkut ambulans ke RS Malik Fath, Makkah, untuk visum. Dokter Kloter Dr. Muharromah Nugrahani mengatakan, sebelum meninggal, pria kelahiran 17 Juni 1957 ini minta ke kamar mandi untuk buang air besar. Dia kemudian diantar petugas dan didampingi istrinya. Namun almarhum tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Soleh pun dinyatakan meninggal pukul 3.57 WIB di pesawat karena secondary stroke attack dan cardiac arrest. Di dalam pesawat Garuda nomor penerbangan GIA-6156 yang ditumpangi bersama 360 jemaah haji dan petugas, almarhum sempat dirawat beberapa saat. Salah satu perawat, Rofiq Sultoni mengatakan, almarhum sudah punya komorbid dan ada riwayat stroke. Almarhum di pesawat mengalami hipoglikemi. Saat diperiksa kadar gula darahnya 50 dan tensi 80. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!